Oke, kembali lagi di AutoCAD Guide Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat dasi buta di motor Yamaha Aerox ya, Aerox Old. Seperti ini modelnya. Oke, ini sudah saya potong ya, untuk bekas dudukan plat nomornya sudah dipotong menggunakan green dam ini. Kemudian tinggal saya solderkan saja kawat tembaga seperti ini ya, isi dalam dari kabel bintik seperti ini. Kemudian tinggal kita solderkan saja di sini. Kemudian kita solder juga secara horizontal seperti ini. Oke. Ini sudah saya solder kawatnya ke dasi aerobnya. Hasilnya seperti ini. Ya, kemudian karena saya ingin membuat dudukan plat yang tidak terlihat alias pakai magnet ya. Jadi nanti kita tempelkan magnet di sini menggunakan lem super atau lem Korea. Tunggu sampai mengering, setelah itu kita tutup menggunakan plastik ya. Kita las lagi plastiknya di atas magnet nanti. Oke. Atau jika ingin lebih praktis bisa menggunakan tumpul ya. Oke, ini magnetnya sudah menempel ya di kawat-kawatnya ini. Oh ya, untuk magnetnya kita harus menggunakan magnet neodymium ya, atau magnet yang kuat seperti ini. Oke, setelah itu tinggal kita dempul saja atau kita solder lagi menggunakan plastik ya. Ini saya akan mencoba untuk menggunakan bahan plastik, dan jika gagal maka saya akan menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan dempul. Oke. Sebelum didempul kita pasang selasi kertas di bagian belakang ya. Dan untuk bekas solderan yang kemarin acak-acakan itu kita ratakan pakai amplas ukuran 150 ya, sampai terasa rata jika diraba. Oke, sekarang tinggal tahap pendempulan. Oke, ini tahap pendempulan sudah selesai ya, udah saya amplas juga. Jadi tinggal kita cat saja sesuai dengan warna yang diinginkan. Oke, untuk sementara saya akan pasang saja tanpa dicat ya. Seperti ini hasilnya. Ini magnet yang di plat nomornya seperti ini.